bisa semua terus, jangan berhenti. Bapak tentara, bapak polisi, saya berharap ini adalah masa depan kita. Mari kita sama-sama melindungi mereka, anak-anak kita ini dari narkoba. Bapak-bapak yang ibu-ibu saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa apabila ada orang tua yang tidak sanggup setelah narkoba, tidak sanggup merehabilitasinya, ibu dapat melaporkan kepada kepala dinas PPPA Sumatera Utara, karena di sana sudah ada bersinergi dengan Kesbangpol, sudah ada 1000 lebih ya, 1000 tempat yang narkoba, sehingga anak-anaknya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ibu titipkan di sana tanpa membayar. Apa membayar? Ini bisa ibu sampaikan kepada yang lain. Di sini kan ini cuma segini ya, cuma segini beberapa orang, tapi saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan acara pada hari ini bisa menyampaikannya ke mana-mana, sehingga biayanya itu kan besar. Satu bulan berapa ya? 6 juta bapak ibu-ibu. Jadi di sana nanti tanpa membayar. Dengan Bapak Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, dan Pak Musa Rajeksa sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, untuk menghadirkan pemerintahan yang peduli dengan masyarakat, pemerintahan yang mengerti kondisi masyarakat, pemerintahan yang ingin menjemput aspirasi masyarakat.